detik akhir, detik awal menutup tahun 2019 dan mengawali 2020 di Rumah Dunia 31 Desember hari Selasa. Nih konsumsi ya, ini seksi konsumsinya ya. Ada bandrek, bandrek, terus ada kukus, yeah. Banyak lagi. Itu untuk berapa orang? Untuk berapa orang nih? Untuk sekitar 130 orang ya. 130 orang. Detik akhir, detik awal Rumah Dunia. Obor dinyalakan. Ini dia Taman Budaya Rumah Dunia. Kami biasa menyebut Teater Rumah Dunia, Teater Terbuka Rumah Dunia. Semua bergembira di sini. Realisasi puisi, pembacaan puisi, pemutaran film, orasi budaya. Taman Budaya Rumah Dunia menjadi semacam tempat alternatif untuk wisata budaya. Pakai Jimmy Jeep nih, naik. Lagi mengatakan ketika itu tidak ada apa-apa, tetapi semua saluran komunikasi teman-teman saya di wilayah Anyer terputus. Dari situ saya berfirasat ada yang tidak beres. Terlebih satu bulan sebelumnya guru kami di Cilegon, ini entah mistis entah apa saya tidak paham, tetapi sebulan sebelum kejadian ini beliau sudah mewanti-wanti Rois, kemungkinan besar akan terjadi tsunami di Banten. Ketika itu kami tidak terlalu merespon, karena soal tsunami kita tidak pernah tahu. Setelah kalang kabut sekitar jam 2 dini hari, BMKG baru menarik postingannya, termasuk postingan di Twitter. 100 orang terluka, 29 orang hilang. Saya tidak tahu data terbaru sekarang bagaimana. Hari kedua, saya bersama teman-teman satu komunitas memutuskan untuk datang ke sebuah tempat yang termasuk tempat yang cukup parah, yakni di sumur. Ada yang tahu sumur? Sepanjang jalan saya tertawa dan menangis. Saya tertawa karena ternyata seluruh orang yang ikut dalam rombongan itu melakukan hal yang sama. Melihat laut dan pohon. Sekali kami melihat laut, sekali kami melihat pohon. Kenapa? Karena puluhan kilometer ke depan itu hanya ada pesisir laut dan pohon. Saya menjadi relawan Rajarva sejak 2009 sampai hari ini. Banyak hal yang dilakukan di lembaga Amil Zakat Harapan 24, tentunya sebagai lembaga zakat yang mendapat izin resmi dari pemerintah sejak 2006 kemarin. Alhamdulillah kami sudah banyak berkiprah di dunia kemanusiaan, tentunya terutama di bencana-bencana tsunami yang terjadi maupun bencana-bencana kemanusiaan lainnya di Indonesia. Jadi walaupun kita ada di Banten, bukan hanya sekedar untuk orang Banten yang karena kita juga sama Indonesia.
hiburan. Hiburan lagu sekarang. Jackson, Jackson. Grup apa ini? Grup apa? Cek. SRID Ayuline. SRID. Susah sih lah. Eh, abangnya dong. RS ya. Manis. Jadi ngepang juga kalian. Apa ini? Jazz atau rock? Jazz. Pang. Oh, oke, tepuk tangan dulu dong buat Kang Ega. Iya. Termak boleh. Iya. Oke. Iya teman-teman. Makanya saya tuh bingung ya. Saya tuh jadi orang yang multidimensi. Multitasking. Ya Allah, macam sih lo. Jadi selain jadi MC malam ini, saya mau izin sekalian nyanyi juga bareng tim Maklar Kopi. Timnya Pak Firman, tapi man mau sepatah kata dua kata. Oh ya. Kenapa dikasih nama Maklar Kopi? Kenapa Maklar Kopi katanya? Jualan kopi, Pak. Karena jualan kopi. Ke desa-desa Bukalapak di jalan-jalan. Betapa senang ketika anak-anak membaca. Judul lagunya apa?
habiskan saja, jangan lama-lama. Saya ingin melamar si Eneng saja. Jangan memperkarakan pekerjaan saja. Mantap. Maklar Kopi. Eh, judul lagunya apa ini? Judul lagunya? Ada ngos-ngosan. Judul lagunya apa? Judul lagunya? Judul lagunya? Lagu untuk calon mertua. Oke. Okay. Oke, okay, kita punya satu lagu lagi. Kota yang berpura-pura. Aransemen Firman Kanayaksa. Puisi Toto Seradi. Detik akhir, detik awal sudah selesai nih. Sekarang 1 Januari, hari Rabu. Jadi ini bekas semalam ya.